Pacaran sama Leo tuh emang butuh kesabaran yang ekstra maksimal, guys. Ya, karena mereka ini dilahirkan buat jadi pemimpin. Mereka bakalan kecewa kalau nggak punya kuasa buat mendelegasikan tugasnya. Makanya mereka itu workaholic banget. Wah, bener banget ini, gila. Ribuan kali kau telpon aku, kau tanyakan di mana. So, buat lo yang punya janji hari ini sama si Leo, don't ask too much, man. Feeling gue sih, bakal ada yang ngebatalin. Aries emang setia sih, cuma kalau di PHP-in doang, siapa juga yang tahan? Nggak ada lah. Sorry sayang, sore ini aku ada tugas interview dadakan. So, rencana nonton ntar malam kita pending dulu ya. Tuh, lihat tuh, benar apa kata Mr. Zodiac? Leo. Aduh, mana sih ini parkirnya? Halo, Pigo udah di sini, udah di mall parkiran lo di mana? Gimana? Mbak, ini mobilnya mana, tolong pindahin dong, saya mau keluar, Mbak. Oh yaudah, woy, ke dalam ya. Mbak, okay. Mbak, woi, Mbak, Mbak, ini mobil, Mbak. Mbak, kok budek tuh orang, ya? Aduh, keluar gimana? Jangan kamu kira aku suka, kau lakukan aku. Wow, gimana dong nih? Aku manusia, punya rasa. Percayakan saja, aku benci kamu. Kau selalu cemburu. Ish, lu tuh punya mata gak sih, ha? Kau selalu cemburu. Gila kali ini orang ya? Namanya menyerang. Gila. Maaf. Aduh, kalah masuk lagi. Lu sih. Gara-gara lu nih gue gagal fokus. Emang gue ganteng gara-gara fokus. Yeah. So ganteng banget lu. Kebelet pipis. Lu kan tahu, Vic. Zodiac Aries sama Leo itu sama-sama keras. Kalau ada maunya itu harus kekeh, harus pokoknya. Nih, karakter orang itu bukan cuma dari zodiak aja, tapi juga banyak dari faktor lain. Sok tahu. Oh my God! Mama. Lo lagi? Aduh, bisa gak sih lo tuh jadi orang jangan gerabak-gerubuk, hah? Ih, emangnya gue sengaja apa ya? Gue gak sengaja ya, maaf. Ngeles lagi. Dasar keras kepala lo. Mas, maafin sama saya, mas ya. Dia gak sengaja. Gimana kalau... Oh, di mobil saya ada kaos bersih. Kita ganti aja ya, Pe. Yelah, nyelak lagi lo. Ini semua gara-gara lo juga kali. Udah. Kita ganti aja. Udah kaos promo bekas kemarin. Kasih aja ya. Ini mas, kita ke mobil. Jadi ini mobil lo? Hah? Pantesan aja. Pantes kenapa? Sini. Lu apaan sih? Lepasin. Apaan sih? Ini nih. Lo lihat nih. Ini mobil gua tadi mau keluar gak bisa tau gak? Ya udah.
udah, ini kan lo udah bisa keluar. Ya, tapi gue keluar dengan susah payah. Ya udah, kenapa lo nyalain gue? Yang penting lo udah sekarang udah keluar dari sini. Ya jelas lo salah lah, mobil lo ngalangin mobil gue. Lo keras kepala banget sih. Bintang lo apa sih? Bukannya bintang lo yang keras kepala. Emang lo tahu bintang gue apa? Aduh, kalau gue ngomong, ntar dia malah curiga gue sempet nguping tadi. Sotoy. Lu. Lu. Ih, udah. Stop. Lo berdua mau jadi viral apa? Hah? Viral apaan sih? Ya siapa tahu aja ada yang mau videoin terus diupload di akunnya lambe-lambe. Viral. Goodbye. Ya udah. Mending salaman aja. Baikan. Kenalin. Vika. Julian. Din. Julian. Enggak. Gak mau. Andin. Julian. Itu dong, kan enak. Ayo. Ini mas, kaosnya masih baru, kaos promo. Sekali lagi maafin ya. Iya, makasih ya. Temen saya ini emang gitu, tapi aslinya baik kok. Udah, makasih. Ya. Ih! Bosku! Lo gue tungguin lama banget. Sorry bosku, tadi sedikit trouble bosku. Lo pakai baju siapa itu? Oh, ini ceritanya panjang bosku. Yaudah, makan aja sono bosku. Jul. Pokoknya lo jangan iseng ya. Gue mau makan dulu. Kalau ada yang minta diramal, lu usir aja dulu, ya? Beres, bosku. Nih. Makan yang banyak, bos. Iya. Nah, ini Star Space Radio. Ayo kita masuk. Hah, itu kayaknya suara cewek tadi deh. Ntar dulu, apaan lagi? Wah, gue gak yakin. Gak yakin? Balik aja yuk. Udah, ayo sini cepet. Balik aja. Ya udah, kita masuk. Gak enak hati gue. Mena kenapa sih? Udah, ayo cepetan masuk. Ada perlu apa kalian kesini? Hai, Mbah. Mister. Jadi gini, Mister. Saya kan punya pacar. Nah, akhir-akhir ini hubungan saya sama pacar saya itu jadi sering berantem gitu. Nah, berhubung saya punya zodiak Aries. Terus pacar saya juga punya zodiak Leo. Kok Mister bisa tahu ya? Aries dan Leo itu emang keras kepala, sama-sama keras. Hebatnya Din, gue baru tahu kartu tarot bisa buat ngeramal zodiak. Gue bilang juga apa tadi Panju? Tapi lebih hebat lagi, dia bisa tahu hubungan lo sama si Leon. Ya udah, makanya lo sih nggak percaya. Ini gue tanya lagi ya. Mister, terus jadi gimana nih hubungan saya sama pacar saya, Mister? Hubungan kalian berdua itu tinggal menghitung hari saja. Lo maksudnya menghitung hari? Itu Waktu kalian habis.
Silakan kalian keluar. Loh, ini tadi barusan masuk loh, kok udah habis aja ya? Tapi saya boleh kan mister lihat. Keluar! Dia marah, yuk kita balik. Nggak mau disihir gue. Aduh, tapi saya pengen banget gitu sama mister ya. Keluar! Saya bukan mister! Tuh kan, dia bukan mister. Kalau mister mah kan yang di penyihir radio. Ini penyihir kali. Yuk, ini penyihir tuh. Ya, yeah, makasih ya Bapak Mister. Makasih Master. Ya, Mister. Dadah. Dengan teman lelakimu itu terlihat dirimu ingin berselingkuh. Hai. Syukurin lo. Aja ada yang percaya sama bualan gua. Say goodbye saja buat kamu yang menyakitiku. Say goodbye saja buat kamu. Bosku. Ada yang datang enggak tadi? Enggak ada, Bosku. Untung banget gue. Untung banget ya, Jul ya. Acara zodiak di radio kita tuh lagi penting banget. Makanya kita bisa buka stand di sini. Ya. Yoi, Bosku, itu kan semua berkat Bosku juga yang punya sixth sense itu loh. Alah, itu kan gara-gara lo juga pembawa acaranya. Heran gue. Kalau gue jadi Rama, gue mah pilih pegang acara zodiak sendiri. Fansnya tuh pasti beluber-luber kayak gue sekarang ini. Semua bahan yang gue dapat kan dari Rama juga. Coba tarikin dulu apa? Aduh, bentar bos, ini lagi ada emergency bos, bentar ya bos. Buset. Halo? Hah? Kamu udah di depan? Oh iya, ya udah tunggu bentar ya, aku keluar sekarang ya. Oke, bye. Bos, izin dulu bentar, biasa. Oke bos. Cewek mulu lo. Thank you bosku. Ih, kok cepet banget sih, kan kita belum makan tau. Ya kan aku harus on air, kan? Oh, bilang aja kamu PHP-in cewek-cewek dengerin siaran kamu. Gini nih, yang bintangnya Virgo posesifnya itu terlalu berlebihan. Padahal status kita aja baru teteh. Nih, apaan nih yang mungkin status lagi? Secara tuh kamu yang gak pernah mau gue diajak serius, ya. Kan enakan HTS, nih. Ada pepatah mengatakan, teliti dulu sebelum membeli, ya kan? Dan kamu harus pilih pasangan kamu yang benar-benar, harus banyak-banyakin gaul. Orang yang udah tunangan bertahun-tahun aja, itu masih bisa putus. Ya man, itu mah kamu ya. Leon? Hey, Leon? Andin, kamu ngapain sendirian di sini? Belum pesen makanan, mau pesen apa? Apa? Hello, pacar kamu ya? Kalau kamu memang ada janji, it's okay. Kita lanjutin interviewnya lewat video call aja. Enggak begitu, Mbak Janet. Kita lanjutin wawancaranya ya. Sebentar, Mbak. Kerja dulu. Udah dong, pesan apa? Ya. Kira-kira kapan launchingnya, Mbak? Aku pengen sih secepatnya ya. Kalau nggak, 2 hari setelah inilah paling cepat. Ini album berapa ya? Udah yang ketiga. Yang ketiga. Dangdut emang ya? Iya, dangdut. Karena aku suka dangdut.
Berarti bayangannya seksi. Cinta gak hanya butuh kata sayang, kado, dinner, atau posting kemesraan di sosmed. Tapi cinta itu butuh pengertian dan perhatian. Nih, satu lagu buat kamu yang lagi ngerasa sendiri. Ini label sendiri apa? Entah kau di mana. Yang dulu aku tanpa dirimu. Baper lagi dah. Maaf. Sering banget sih jadi orang. Apaan sih tuh? Siapa sih ini yang lempar, hah? Allah? Kamu kenal sama dia? Kenal di mana? Dia fans kamu? Hah? Fans? Ih, tahu dah dia siapa. Tapi yang jelas ya, setiap kali aku ketemu sama dia, pasti bawanya sial mulu. Eh, Mbak, pernah diajarin sopan santun gak sih sama orang tua? Cewek sih cewek, tapi kayak cowok. Eh, Mbak, lu siapa? Gue, Mak gue, bukan. Daripada lo, kids zaman now, gak berkarakter, gak punya pendidikan. Puas lo. Yeah, dasar cewek preman. Nenek lampir, lo berani sama gue. Udah, aduh, udah, jangan berantem, jangan, aduh, au, udah, stop, aduh, woi, cewek aneh, aduh, woi. Woi, enggak kan lo? Udah gue bilang, gue minta tolong sama lo, jagain stand, malah lo kabur sama cewek. Makan tuh kena. Ya namanya Julian, fansnya di mana-mana. Kok juga nggak tahu kalau bakal ketemu tuh cewek di sana? Dih. Eh, tapi ngomong-ngomong siapa sih? Itu cewek yang bikin lo apes? Mana gue tahu, gue juga males kali kenalan sama cewek Aries kayak gitu. Hi. Lo nggak boleh kayak gitu, Jul. Kalau ujung-ujungnya tuh cewek jodoh sama lo, gimana? Impossible. Impossible. WhatsApp gue kenapa gak dibaca-baca ya sama dia? Andin. Handphone kamu ketinggalan ya? Aku telepon gak diangkat, aku WhatsApp gak dibalas. Kamu gak kenapa-napa kan? Pasti mau minta maaf. Bingung kan lo? Rasain, kalau gue udah ngambek aja, baru. Enggak. Lagi malas aja buka handphone. Dian, kamu harusnya ngertiin aku dong. Kamu tahu kan kerjaan aku kayak apa? Deadline aku tuh numpuk. Weekend aja aku harus kerja. Kamu ngertiin aku dong. Udah. Kesini cuma mau ngomong itu dong. Aku kesini juga mau ngomong yang lain sih. Dua hari ke depan aku ada tugas keluar kota. Kamu gak apa-apa kan aku tinggal? Oh. It's okay, gak apa-apa. Mau 2 bulan, sebulan, 3 bulan, setahun gak balik-balik juga. No problem. Din, aku ngelakuin ini buat kita. Buat kamu juga. Kamu ngertiin aku dong, Din. Ah, udahlah. Gak usah muluk-muluk buat masa depan. Sekarang aja dulu. Kamu ada gak buat aku? Enggak kan? Tapi Din. Dengerin aku dulu dong, Din. Andin, dengerin aku dong, Din. Andin. What's up, happy people? Aries nih emang orangnya itu jujur, setia,
Ya, fighter sejati deh pokoknya. Apalagi soal cinta nih. Setianya luar biasa. Tapi, nah ada tapinya nih. Jangan sampai ngegantungin Aries. Kenapa? Karena bisa bahaya, guys. Pokoknya jangan kemana-mana setelah ini, karena gue bakal ceritain tentang zodiak mana aja yang sering putus nyambung. Ini gue puterin lagu dulu, stay tune. Namun ku tak berani nyatakan kepadamu, menginginkanmu membalas cintaku. Akhirnya kini ku sadari masa ini. Eh, semuanya, bangun. Eh, kamu yang berdua, sini. Kamu ngapain duduk? Berdiri! Ayo diri! Lelek banget! Diri! Kamu dengar gak sih? Sorry! Aduh! Maaf. Gara-gara gue, aku jadi basah. Sorry. Gue gak sengaja. Nih, pake helm motor gue aja ya. Sorry. Maafin gue ya. Maafin gue. Bila hati yang bicara. Makasih ya, Kak. Cinta datang tiba. Tiba, ku tak bisa menolak awal pertemuan kita. Aku terpesona bila kamu mau jadi. Hai, Kak. Kedua, anggap saja. Makasih ya, Kak, kemarin udah bantuin aku. Kalau gak ada Kakak, aku mau banget. Aku. Oh iya, Kak. Ini buat Kakak. Gua ngambil tangan. Oh iya. Siapa nama lu? Nama aku Anin, Kak. Oh. Ya. Lu bisa balas kebaikan gue dengan beliin gue sus strawberry. Oke, Kak, siap. Apa gue yang terlalu kasar ya sama lo? Tapi gue udah ngerasa lo tuh berubah. Lo kayak Leon yang dulu, yang gue kenal. Apa mungkin kita udah lupa? Gimana kita saling cinta? Makasih ya. Kamu tuh ngapain sih pakai acara lunch segala? Mendingan makan tempat biasa. Nah, aku kesini mau kasih tau kamu. Sekarang aku udah gak pilihan lagi. Aku udah punya kerja. Oh iya? Tetap jadi wartawan, karena wartawan itu saya cakup dari dulu. Thanks, God. Aku tahu kamu masih bisa. Aku yakin. Makasih ya, sayang. Jangan aku ya. Aku akan memberi uang buat masa depan kita. Baik.
Aku serius mencintai kamu. Ku ingin meminangmu untuk jadi istriku. Maukah kau? Maaf ya sayang, aku belum bisa memberikan emas. Tapi aku udah, kalau nanti aku sukses, aku berhasil menyangkan emas, berlian berkarat pun aku pasti beli. Apaan sih kamu gombal? Aku gak peduli ini sini terbuat dari apa. Tapi yang paling penting, adanya aku perhatian sama aku. Tuhan merestui, kita rugi berdua, kau dan aku satu. Telepon gak diangkat, WhatsApp gak dibaca. Kau cinta keduaku, kau bilang hanya kekasih gelapku, tapi rasaku lebih kuat padamu. Kau cinta aku gak butuh lo harus jadi tajir melintir, Leon. Tapi yang gue butuh, lo selalu ada di samping gue. Apa gue terlalu fokus sama kerjaan gue ya? Sampai Andin ngerasa dicuekin. Apa gue harus keluar dari kantor? Please, Din. Sedikit aja lo ngertiin gue. Gue ngelakuin ini semua demi lo. Ada-ada aja nih orang. Gimana lo tahu cocok apa enggaknya kalau lo jalanin hubungannya aja belum? Ada, lucu banget ya orang. Ah, tahu-tahu sendiri aja lo, gila lama-lama lo. Nih, buat yang diputar nanti. Oke bos. Oke guys, masih bersama gue Mr. Zodiac. Buat lo semua nih yang lagi merindu. Kenapa sih nggak terus terang aja? Ya, gue tahu kalau emang banyak sih zodiak yang gengsinya tuh tinggi banget. Tapi demi cinta, men. Apa sih yang nggak? Nih, gue juga ada lagu terakhir buat kalian karena gue harus pamit sampai ketemu lagi besok di jam yang sama dengan gue, Mr. Zodiac. Bye. Kelar juga. Mas Julian. Nih, tadi ada titipan buat Mas Julian. Oh, Mas ya? Gila, Jul. Makin banyak aja fans lo. Udah berapa banyak fans yang lo kadalin? Siapa yang ngadalin sih, Sob? Gua itu juga ngelakuin riset, ya. Gua browsing, terus gua tambah-tambahin dari lo yang emang punya sixth sense. Kalau emang gua kadal nih, berarti lo bapaknya dong. Itu memang otak lo aja. Selalu tahu ya, Jul. Gua gini-gini nih, nggak pernah nyaranin pendengar untuk pilih pasangannya.
Lu belum pernah jatuh cinta sih. Ya lagian siapa yang nyuruh sih? Merekanya aja yang udah denger, langsung ngambil kesimpulan, terus langsung dicocok-cocokin. Ya bukan salah gua dong. Tapi gua saranin aja. Kan omongan lu ya dengerin banget nih sama mereka-mereka yang di luar sana. Jangan sampai ngerusak hubungan mereka lah. Udah lu tenang aja sob, semuanya lancar kok ya. Ini buat lu biar enggak marah-marah mulu. Kentut. Woi. Siapa lo? Ini gue. Gue, Pika, Pika. Oh, lo yang bareng sama Mama Jutek itu kan? Andin. Ya entahlah siapa namanya, gue juga gak peduli. Dia itu galak-galak katanya lembut. Selembut kain sutra, super duper lembut. Lo sales promonya dia? Sales promo. Ngapain lu ngikutin gua? Hah? Gua pikir siapa tadi? Untung aja lu gak gua apa-apain. Oh, bisa bela diri. Keren. Pas. Polos banget sih lu jadi cewek. Sorry. Tadi gue liat lo. Mau negor tapi takut salah soalnya pakai topi. Ya tapi masih sama kan? Ya sama. Sama ganteng. Sorry. Korslet. Gak apa-apa, santai aja. Gue juga lebih suka orang yang jujur. Oh iya, gue mau nyari makan nih. Kebetulan banget ketemu lo di sini. Kalau lo gak keberatan, ya udah kita makan bareng aja. Boleh. Kalau dipaksa boleh, ayo. Deh. Kalem mas, kalem. Makasih mas. Tumben lo sendiri aja. Lo gak sama temen lo yang... Siapa namanya itu? Andin. Iya Andin. Kemana? Dia tuh temen... doang, teman kos, teman kerja atau? Jadi gue sama Andin itu udah temenan dari kecil. Keluarga gue sama keluarga dia itu udah deket banget, udah kayak keluarga. Nah, tapi kalau masalah kosan kita pisah. Soalnya kantor kita beda. Dia di Jakarta Selatan, gue di Jakarta Timur. Oh. Gue pikir kalian tuh satu kerjaan. Kalau lo sendiri? Vika enggak boleh tahu kerjaan gue yang sebenarnya. Gue gak boleh tahu ya? Sorry. Boleh. Gue kerja di Splash FM. Tapi gue di bagian marketing di situ. Splash FM? Ya ampun. Si Andin itu terobsesi banget sama salah satu penyiarnya. Namanya ini, Mr. Jodiak. Tau kan? Oh,
Iya, tahu lah, tahu banget. Dia kan penyiar hits banget. Kantor itu selalu ngerahasiain siapa Mr. Zodiac. Sampai-sampai nih ya, gua sendiri aja nggak tahu siapa. Hebat banget loh dia itu. Nih ya, si Andin itu bener-bener percaya banget sama yang namanya Mr. Zodiac. Saking percayanya, dia nggak percaya kalau dia itu berjodoh sama pacarnya, si Leon. Oh ya? Iya. Padahal ya, mereka itu udah pacaran 3 tahun. Udah mau tunangan. Ya, emang sih, si Leon itu kerjanya jadi wartawan. Kerjanya suka gak nentu gitu. Ada tugas dadakan lah, inilah, itulah. Terus, si Andin ini baperan. Dia ngerasa kalau si Leon itu udah gak cinta lagi sama dia. Jadi gitu deh. Ya ampun. Kok gue jadi ember gini ya? Sorry. Santai aja kali. Gue juga orangnya bukan bigos kok. Ya, gue percaya. Lo bukan tipe cowok yang suka jadi ngegosip. Lambe-lambe. Nah, ini Andin nih. Panjang umur. Si Andin nih, ngajak ketemuan besok. Mau ikut gak? Enggak, males. Galak orangnya. Kan tadi gue udah bilang, Andin ini galak-galak katanya lembut banget. Dia itu dari kecil udah mandiri dan rasa kepeduliannya itu tinggi banget. Dia sering kok jadi volunteer di acara amal. Walaupun gayanya suka gerabak gerubuk gitu. Vika. Jadi orang kok polos banget sih? Gue jadi makin penasaran sama Andin. Tuh cewek emang lucu dan menarik. Tapi kenapa sama gue jutek banget ya? Mungkin dia belum kena nih sama mantra cinta gue. Video call. Lagian kamu juga sih, telepon gak diangkat. Kamu masih marah sama aku. Menurut kamu gimana? Din, aku kangen tahu sama kamu. Basi. Aku serius, Din. Di kamus aku itu, kangen itu wajib. Cinta itu harus. Hai, Leon. Lagi video call sama siapa? Ya, Adin. Din, Dek. Ya, kok mati? Dia ngambek ya? Sorry. Maaf, ini bukan tontonan ya. Tolong kasih jalan. Oh iya, iya. Biar saya aja. Ya? Mas. Iya. Vika. Ayo, bantu. Lo tunggu sini bentar ya. Oke. Stupid banget sih gue. Bisa diketawain abis nih sama si Andin. Gimana ya? Nih. Makasih ya. Tapi lo gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Iya, tapi kalau misalnya itu besok-besok masih sakit, gue saranin lo harus ke dokter ya. Soalnya takutnya itu kenapa-napa. Walaupun gue nabrak tiang listrik 10 kali juga rela. Rela kenapa sih? Oh, enggak. Vic, itu kan botolnya belum dibuka. Oh, iya.
Yan, Yan, Yan. Tunggu. Yan, eh bener aja weekend masa gue lagi? Kan si Rahel jadwalnya. Emang lu gak tahu? Si Rahel yang harusnya kesana kan kemarin malah kecelakaan. Lengannya sampai di gips loh. Masa gue lagi? Emang gak ada yang lain apa? Ya, mau gimana lagi protes sama bos tuh? Udah protes. Gimana gue mau baikan sama si Andin kalau gini ceritanya? Tanggepin dong, tanggepin. Ya, ya, ya. Tuh, dua tik. Bisa aja lo. By the way, lo sering lari pagi di sini. Tahu gitu kita bisa bareng. Hah? Bareng? Ayo, ayo. Boleh, boleh. Tapi jujur aja deh lo sama gue. Lo lari pagi di sini karena ada guanya kan? Yuh, kata siapa? DR. Itu mah lari dari kenyataan. Ah, yaudah. Gue mau lanjut lari ya. Iya, gue juga mau lanjut. Thank you. Sama-sama. Dah. Dah. Hey, what's on? Lo mau nabrak tiang lagi? Enggak. Dah. 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 Iya, hati-hati. Ya. Kira-kira kapan launchingnya? Ya, kira-kira beberapa bulan lagi lah. Oh. Oh. Andin? Katanya mau keluar kota. Andin, ini... Kamu jujur aja bisa gak sih? Jangan-jangan selama ini kamu bohongin aku ya? Andin. Nangis. Ya, aku bisa jelasin semuanya, Andin. Apa? Udah deh, cukup ya, aku udah gak tahan. Aku udah gak kuat lagi. Pokoknya, mulai detik ini, kita putus. Satu bagian dari hatiku. Andin. Andin. Sama dirimu yang telah meninggalkanku. Mbak, maafin pacar saya ya. Ah, no problem. Kamu udah biasa, kenapa gak dikejar? Gak usah Mbak, saya mau dia introspeksi diri supaya gak egois. Betul, ya udah, tapi jangan salahin saya lah. Gak mungkin lah Mbak, mungkin pacar saya lagi baper aja. Maafin ya Mbak. Iya gak apa-apa kok, ya udah makan. Maafin gue Andin, bukannya gue gak sayang sama lo, tapi gue pengen lo ngertiin gue juga. Itu cewek ngapain nangis-nangis? Mau ke rooftop? Atau jangan-jangan dia mau bunuh diri lagi? Waduh. Salah besar. Mungkin Leon emang bukan jodoh gue. Gue setia hanya untuk kecewa. Lo ngapain sih buntutin gue? Bisa gak? Lo gak ganggu gue? Bisa gak? Gue pengen tenang tau gak? Eh, siapa yang buntutin lo sih? Hah? Gak usah kegeeran deh. Gue tadi di bawah ngeliat cewek naik ke atas rooftop dan gue pikir dia mau bunuh diri. Gak taunya ceweknya itu lo. Bohong kan lo? Aduh, udah deh, terserah lo ya. Mau percaya atau enggak. Tapi yang jelas sekarang kalau lo mau terjun atau lo mau koprol, terserah. Gue gak peduli. Gue sih fine-fine aja. Tapi ada satu hal yang perlu lo tahu. Jangan sampai lo ngerugiin orang yang sayang sama lo. Biarlah aku menepi sendiri untuk melupakanmu. Hanya coba gila kan itu orang ya? Siapa juga yang mau bunuh diri? Gue cuma pengen tenangin diri gue. Ah!
cinta. Ini tak wajar. Kau tak harus menyakiti dia. Pergilah, pergi. Kenapa? Lo masih mau nyalain gua? Atau mau ngatain gua buntutin lo? Atau apa lagi? Woi, kalau jalan harus lihat. Kalau gua nabrak lo, ntar polisi. Anak diri gua makan apa? Mas, sorry ya mas ya. Sorry. Yang bener dong. Gua kasih tahu sama lo ya. Lo kalau mau galau silahkan, gak masalah. Tapi yang jelas, jangan sampai lo ngerugiin orang lain. Iya, gua minta maaf. Udah lepasin dong tangan gue. Enggak, ayo ikut. Lepasin. Udah, ayo ikut. Lepasin. Aduh. Halo happy people. Jangan pernah takut ekspresikan cinta lo semua. Karena mereka gak mungkin bisa ngebaca isi hati lo itu apa. Jadi, keep fighting. Semangat Vika, semangat. Lepasin. Lo tuh apa-apaan sih tadi? Ya, mungkin sekarang lo lagi kecewa, lagi sedih. Lo boleh tumpahin semuanya di sini sekarang. Lo boleh nangis, lo boleh teriak sekencang-kencangnya. Lo gak usah gengsi, lo gak usah malu. Karena gue pernah ada di posisi lo. Kenapa sih ini terjadi sama gue? Kenapa? Kenapa gue harus sampai nunggu 3 tahun? Apa gue terlalu setia sama dia? Apa gue yang terlalu cinta sama dia? Sorry sebelumnya. Bukannya gue so ikut campur atau so tahu. Tapi kalau yang gue lihat dari lo, kayaknya lo tuh orangnya kuat, tangguh, mandiri. Dan orang kayak lo gak pantas di PHP-in sama cowok. Lihatlah isi hatiku, dengarlah. Lo gak usah sedih. Gue yakin suatu saat nanti pasti bakal ada cowok yang mencintai lo lebih dari mencintai dirinya sendiri. Aduh, kenapa hati gue jadi adem kayak gini ya denger kata-kata dia? Ya kalau lo udah legaan sekarang, ayo gue antar lo pulang. Itu juga kalau lo gak keberatan. Gue udah lega kok. Makasih ya. Gue pulang sendiri aja, gue bawa mobil kok. Gue parkir di situ. Ya udah kalau gitu gue antar nyampe sana aja ya. Kok gue jadi ikutan baper ya ngeliat dia nangis kayak gini. Rasanya gue pengen ngelindungin dia. Sekali lagi thanks ya. Iya sama-sama. Kalau lu butuh teman buat ngobrol, gue siap kok. Ah, santai. Lu jangan negatif thinking dulu ke gue. Gue juga nggak ada niat sama sekali kok buat ngepoin hidup lo. Atau apalah tuduhan yang selalu lo limpahin ke gue. Kalau misalnya lo mau percaya silahkan. Kalau enggak juga nggak masalah buat gue. Sorry ya, gue selama ini kasar sama lo. Gue juga salah paham sih sebenarnya sama lo. Jadi... Tuh. Ini buat lo. Musik
adalah obat buat gue kalau misalnya gue lagi down, lagi banyak masalah, lagi banyak kerjaan. Pasti gue dengerin musik. Ya siapa tahu aja dengan ini bisa ngebantu semua masalah lo. Aduh, gue lupa lagi gue ada kerjaan. Gue cabut dulu ya. Nomor gue juga ada di CD ini. Kalau ada apa-apa lu telepon gue aja ya. Bye. Thanks ya. Oh, kenapa ya hati kecil gue banding-bandingin Leon sama Julian? Aduh, enggak. Gue takut nyaman sama dia. Hei, tumben lo ngajakin gue kesini. Ada apa? Gue bingung, Vic. Belakangan ini kenapa si Andin sensi banget sama gue ya? Oh, gue juga denger sih. Gini ya, Andin itu butuh perhatian. Dia itu suka kesepian. Dan dia juga ngerasa kalau lo suka nyuakin dia. Tapi Vic, gue ngelakuin ini semua karena dia, buat dia. Lo tau sendiri kan, gue pingin banget punya rumah sendiri. Setelah nikah gue gak mau nebeng sama orang tua gue lagi. Dan gue pingin banget jadi wartawan yang bisa dibanggain. Syukur-syukur jadi ketua media. Itu semua butuh proses, kerja keras. Tapi Andin gak mau ngertiin itu semua. Di hati kecil gue, gue pingin banget jalan sama dia, kayak waktu pacaran. Makan pinggir jalan, nikmatin sunset bareng-bareng, nonton film. Tapi semuanya sekarang gak bisa. Lo tau sendiri, kerjaan gue kayak apa? Gue bukan orang kantoran yang masuk jam 9 pulang jam 5. Ya, gue juga ngerti, gue paham. Dan Andin juga ngerti banget. Ya, cuman si Andin ini sekarang lagi galau. Gara-gara ramalan zodiak itu. Zodiak? Andin masih percaya sama zodiak? Ya, mungkin momennya lagi pas aja. Lo lagi sibuk dan zodiaknya bilang kalau bintang lo sama bintangnya Andin itu enggak cocok. Ya jadi gitu, gue juga bingung. Andin dengar pengakuan Leon, gue aja meleleh. Mudah-mudahan Leon dan Andin buru-buru baikan. Jadi ikutan stres gue. Vic, makasih ya, lo mau dengerin gue. Gue kesini emang mau ngomong itu semua soalnya gue bingung sama Andin. Moodnya tuh berubah-berubah. Iya, sama-sama. Pokoknya lo harus sering kontak Andin. Soalnya perhatian sekecil apapun, sedikit apapun itu pasti berharga banget buat dia. Ya. Oke? Okay? Pasti, Vic. Pasti. Sip. Gue gak mau kehilangan dia. Ya. Yaudah, gue lanjut kerja ya. Ya. Oke, okay, Vic. Duluan ya. Baru juga dateng. Udah ditinggalin. Yes, Vic. Hai. Udah di kantor? Udah nih. Tumben lo nelfon. Kenapa? Masa gue bilang kangen sih? Fik. Kalau ada yang pengen lo omongin sama gue, udah lo bilang aja. Siapa tahu gue bisa bantu. Hati gue, Julian. Would you be mine? Gila hari ini. Gue cerita gak ya soal Andin tadi? Sorry. Gue cuma mau bilang kalau ada Car Free Day lo ikut ya. Soalnya kantor gue suka bikin event gitu di sana. Oh itu oke, gampang. Kalau ada waktu pasti gue ikut, oke? Oke deh, kalau gitu. Udah gitu dong.
Yailah, kenapa sih muka kusut banget? Abis tanam benang lo ya? Eh, Jul, gue bingung sama lo. Lo ngomong apaan sih tiap siaran? Saudara gue udah mau tunangan, gara-gara dengerin omongan lo. Dia sampe putus sama tunangannya, tau gak? Masa sih? Ya, itu juga salah dia kali. Ngapain dia percaya gitu aja? Nih, gue ngomong satu zodiak itu untuk berjuta-juta umat. Bukan buat satu orang doang. Gak mungkin kan semua orang itu ngalamin satu kejadian persis dalam satu waktu. Gak mungkin. Itu logika lo. Tapi untuk pendengar kita mah itu lo ngegiring dia. Tapi Mas Rama, Mas Julian ini hebat loh. Cewek yang tadinya gak mau sama saya malah jadian sama saya. Tuh, Ces. Hebat dari mana? Orang teman saya aja baru putus sama pacarnya. Tuh. Gara-gara zodiak yang gak cocok. Tuh, lo dengar tuh dia. Gua aja yang punya six sense gak berani. Mas Rama, kopinya baru dibikin. Apa benar ya? Siaran gua di radio itu berpengaruh banget. Jangan-jangan Andin kayak gitu juga sama pacarnya karena gua. Lo maksudnya menghitung hari? Itu. Waktu kalian habis. Silakan kalian keluar. Loh, ini tadi barusan masuk loh, kok udah habis aja ya? Habis ya, boleh kok, bisa ya. Keluar! Tuh kan dia marah, lu kan kita pake gak mau disihir gue. Aduh, tapi saya pengen banget gitu lah mister ya. Keluar! Saya bukan mister! Tuh kan, dia bukan mister. Kalau mister mah kan yang di penyihir yuk. Atau jangan-jangan Andin sama Leon itu berantem gara-gara siaran gue juga? Ikut gue sekarang. Kemana? Udah. Mau kemana lu? Lu kenapa nggak bilang-bilang dulu ke gue kalau mau kesini? Nanti aja ngobrolnya. Mau kemana ini? Aduh. Mana sih? Lihat ah. Ikut aja dulu. Ih. Iya. Si Leon itu nyariin lu. Dia itu sampai nyuruh gue ketemu dia di kafe. Dia juga udah ngejelasin itu semuanya. Basi tau nggak? Paling juga itu lagi yang dibilangin. Tentang masa depan lah, apalah, bosen. Emang bener kan? Dia juga kan kerja keras buat lo juga, Din. Nih, kalau menurut gue, Leon itu tipe cowok yang gak suka hangout-hangout gak jelas. Din, itu juga kan yang bikin lo suka sama dia? Duh, ya terus mau lo apa, Vika? Mau gue, lo temuin Leon, omongin semuanya sampai tuntas, lo juga harus ngedengerin penjelasannya dia kayak apa. Jangan asal denger radio. Ah, sotoy lu ah. Ini pasti rencananya Leon kan? Ya. Bukan dong, ini rencana gue. Gue pengen bikin surprise buat dia. Soalnya apa coba? Gue itu terharu banget sama penjelasannya dia tadi. Makanya gue gak mau kalau lo sama Leon putus. Gue gak rela. Lo tuh emang sahabat gue yang paling baik sedunia. Paling mon. Jadi coba, mau ya? Coba muka jeleknya gimana? Jadi mau ya? Ya, Hai Leon. Jen, kan pemotretannya besok bukan sekarang. Kita ngapi-ngapi cantik dulu yuk. Udah, kamu jangan kaku deh. Lagian aku juga udah biasa kok pemotretan foto online. Tapi kan aku lagi kerja gini, Jen. Gak bisa lah. Aku yang traktir. Jen, tapi aku gak bisa. Aku lagi kerja, gak bisa ditinggalin. Udah, ayo. Jen. Sakit banget. Kayaknya kaki aku kesleo deh. Yaudah, kita duduk dulu ya. Jadi ini yang lo mau tunjukin ke gue? Din,
aku bisa jelasin semuanya, Din. Kita jadi ngopi kan, Leon? Din, aku bisa jelasin, Din. Andin, Andin, Din, Din. Jangan tinggalin aku, Leon. Aku tega banget sih, kan aku lagi sakit. Din, Din. Tunggu doang, Din. Din, Din. Udah, Fik, cukup. Kalau lo masih anggap gue sahabat, lo gak usah coba-coba buat gue sama Leon balikan lagi. Karena gue sama dia emang gak jodoh. Ini pasti gara-gara si Mr. Jodiak itu kan? Terserah lo mau bilang apa. Pokoknya gue mohon, lo gak usah ikut campur urusan gue lagi. Din, Din, Andin. Awalnya sih gue gak percaya kalau Zodiak Leo sama Zodiak Aries itu gak bakal cocok. Tapi ternyata bener, tau gak? Makin hari nih ya, gue tuh bukannya makin tambah sayang gitu, malah makin panas. Semua yang diceritain Andin kok bisa sama ya sama gue singgung pas lagi on air? Apa benar semua masalah Andin muncul gara-gara celutukan gue di radio? Kan gue cuma ngerjain doang, gak serius. Gue gak ngerti deh, ini tuh gue yang terlalu posesif, apa dia yang gak cinta lagi sama gue? Lo tahu kan, kalau bintangnya Leo itu gak suka dikekang, sukanya kebebasan, suka disanjung. Sedangkan gue Aries nih, gue tuh posesif banget, tau gak? Gue tuh sayang banget kalau pacaran. Lah, itu kan juga pernah gue omongin pas live. Julian. Hah? Pasti lo mau ngetawain gue kan sama Kevika. Kalau gue terlalu percaya sama Mr. Zodiak itu. Enggak, Din. Enggak kayak gitu. Gue itu dari tadi lagi ngamatin lo ngomong gitu. Ya kalau menurut gue nih, kenapa lo gak coba pakai acuan lain gitu? Maksud lo? Ya jangan dilihat dari zodiaknya doang. Kan masih banyak tuh kebaikan-kebaikan cowok lo yang lain. Suka duka saat lo sama cowok lo. Kan masih banyak sih yang lain yang benar. Tau ah. Oh iya, lo kerja di radio kan? Ah, lo bisa gak ketemuin gue sama Mr. Zodiak itu? Bisa gak? Aduh gawat nih. Gak mungkin gue buka siapa Mr. Zodiak. Andin bakal benci sama gue seumur hidup. Please. Iya, tapi gue gak janji ya. Soalnya kan yang kayak gitu tuh biasanya rahasia kantor. Aduh, iya deh, gue janji deh kalau misalnya gue udah ketemu sama Mr. Zodiak itu, gue gak bakal kasih tau ke siapa-siapa, swear. Tapi please ketemuin ya. Lo gak kasihan apa-apa gue. Iya, gue usahain ya. Makasih. Mas Julian. Di depan ada perempuan cantik tuh yang nyari Mas Julian. Hah, itu mah udah biasa. Kalau yang nyariin saya tuh emang cantik-cantik, udah biasa. Iya, saya tahu. Tapi yang ini beda, Mas. Masalahnya ya, dia nyari Mas Julian sama Mr. Zodiak. Mr. Zodiak? Bukan, Mas. Bener kan? Cantik kan, Mas? Kamu tadi ada ngomong apa aja sama tuh cewek? Nggak bilang apa-apa, saya cuma bilang, Mbak, tunggu sebentar ya di sini, gitu. Gitu doang? Oke, bagus. Acik. Oke, apa lagi? Tapi ada syaratnya, nanti siang ketoprak sama es kelapa muda ya? Mau nggak nih? Iya, matre dasar. Oke. Ini sih Mbak, ternyata Mr. Zodiaknya udah pulang tadi lewat pintu belakang. Pantes saya nggak tahu. Maaf ya Mbak. Jadi nggak tahu. Iya Mbak, sama-sama. Oh, jadi ceritanya ada yang mau nyari Mr. Zodiak nih, bukan nyari gua. Aduh, Allah. Sorry ya gua ganggu. Biasanya kan kalau kerja marketing sibuk banyak tugasnya kan? Oh iya, kebetulan banget. Emang gua juga lagi banyak tugas tadi abis ngurusin pembukuan. Hah? Pembukuan? Loh, bukannya pembukuan itu tugas keuangan ya? Malah pembukuan sih. Iya ya, keuangan ya. Aduh.
kenapa? Melisa gitu, takut ditegur bos ya. Takut ngeganggu gue kesini, ya. Ya, sorry. Gue kan kesini pengen ketemu Mr. Zodiac. Sekalian nyamperin lo gitu. Oh iya ya, aduh, gue sorry banget ya. Gue juga lagi banyak kerjaan. Lagian kan gue juga bagian marketing, jadi harus ngurusin banyak kerjaan gitu. Ya sorry deh kalau gitu, gue balik ya. Bye. Bye. Mas Julian. Astagfirullahaladzim, apa sih? Emangnya Mas Julian mau dipindahin ke bagian marketing ya? Kamu apa-apaan sih, kepo banget. Udah kerja sana ngepel kayak nyuci kayak masak kayak apa kayak? Berarti nanti ketopraknya dua ya Mas. Soalnya yang satu pengen saya kasih ke satuan sebelah. Iya, udah sana. Aduh, tapi kayaknya Mr. Jodiak nggak aman nih. Julian pasti kaget kalau lihat gue dateng terus tiba-tiba bawa makanan. Mbak, kalau jangan lihat-lihat dong, Mbak. Yee, masnya aja nggak lihat-lihat. Yee, malah marah-marah. Ih, jangan lagi. Kasihan Andin. Gua gak nyangka efek gombalan gua sampai segitunya. Kenapa sih sendirian mulu? Galau ya? Sotoy. Aduh, mana sih Andin yang gua kenal? Hah? Yang gayanya biasanya seleboran, gerabak-gerubuk. Ayo dong, jangan lemes kayak gitu. Sakit! Galau. Ya jangan lemes kayak gitu dong, makanya semangat. Iya dingin. Nih. Apaan sih? Nih. Makanya semangat, jangan lemes gitu dong. Itu diminum dulu, ntar kalau udah nggak dingin nggak enak. Sini aku bukain. Jadi ini kenapa harus Andin? Apa gue nggak pantas dicintain? Gue udah berusaha satuin Andin sama Leon, kenapa malah Julian? Lihat deh, orang itu walaupun mereka gak punya apa-apa, tapi mereka punya cinta. Gue yakin, suatu saat nanti lo pasti bisa kok kayak mereka. Jadi ngegembel juga? Enggak, maksud gue lo bisa dapetin cinta sejati lo sama kayak mereka. Kirain ngegembel. Udah deh, gue balik dulu. Gratis kan? Zaman sekarang gratis, enak aja, bayar dong. Aduh, makasih ya lo udah bikin gue ketawa. Gue bisa bikin lo ketawa terus kok, kalau lo ngizinin. Cinta sejati yang bisa memberi tanpa harus menerima. Siram sih. Ya bodo amat bang. Mau perang nih, ha? Semua manusia hanya cinta sejati yang bisa bertahan. Apa? Enggak. Siapa? Yuk, kecil lagi. Lo gak bisa bohongin diri lo sendiri. Kalau lo lagi sedih, gue tahu itu pasti dari cowok lo. Mas,
Sorry nih, gue redakan. Gak apa-apa, gue juga tadi lagi ada meeting. Jul, kenalin nih Leon yang waktu itu gue ceritain penulis itu. Dia datang sini mau ngulik soal Zodi. Leon. Julian. Duduklah. Ya. So, kenapa nggak lo aja sih, kan sumbernya biasanya dari lo. Ini kan gawangnya lo. Biasa, mulai semua. Lo boleh tanya apa aja ke dia. Tapi satu ingat, lo jangan tanya soal cewek. Dia nggak bisa jawab. Ceweknya banyak banget soalnya. Jujur aja nih, waktu gue dapat tugas kantor untuk ngurus Jodi, gue udah males. Kenapa? Karena lo kurang percaya sama zodiak itu? Gue sih percaya-percaya aja. Tapi itu belum tentu 100% benar kan? Iya. Yeah. Cewek gue itu terlalu percaya sama zodiak. Gue itu sering berantem cuma gara-gara zodiak, tau gak? Masa sih? Iya. Kata penyiarnya, Leo itu gak cocok sama Aries. Sedangkan gue Leo, cewek gue Aries. Mana bisa coba? Gue pacaran 3 tahun putus cuma gara-gara zodiak. Nggak masuk akal, lucu banget gak sih? Aduh. Duh, jangan-jangan... nggak mungkin. Masa bisa kebetulan banget cowok Andin itu Leon yang ini? Cowok yang namanya Leon kan banyak. Gini. Kita nggak bisa nilai seseorang dari zodiaknya dong. Misalnya latar belakang keluarganya atau dari kecilnya. Iya gak sih? Ya, gue udah mau jelasin itu semua. Cuman dia gak percaya. Makanya waktu gue dapat tugas kantor untuk meliput zodiak, gue langsung iya. By the way, ntar kapan-kapan gue kenalin sama cewek gue ya. Cewek gue itu sering banget dengerin siaran kalian berdua. Wah, boleh. Emang namanya siapa sih? Andin. Kuliah? Atau kerja? Dia udah kerja. Dia tuh orangnya mandiri banget. Makanya gue cinta sama dia. Tuh kan bener apa yang gue takutin. Ternyata Leon masih cinta sama Andin. Jadi mereka ribut gara-gara statement gua. Ya udah. Kapan lu butuh data gua, lu bisa datang sini. Gua mau lanjut kerja dulu. Tapi kalau masalah Mr. Zodiac itu gua belum bisa kasih tahu kalau. Enggak apa-apa kan? Thank you ya. Yeah. Thank you ya. Oke. Okay. Kenapa gue jadi takut kehilangan Andin ya? Dosa banget gue sama Andin. Pasti Andin lagi kangen banget sama Leo. Coba aja kalau waktu itu gue nggak mancing-mancing dengan gombalan zodiak gue, pasti nggak bakal kayak gini. Gue harus ketemu sama Andin. Lo lagi deket sama Julian. Kok lo tiba-tiba ngomong kayak gitu sih? Lo tadi nanya kan siapa cowok yang lagi lo suka, ya? Julian orangnya. Gue cuma ngerasa gak adil aja sih. Gue tahu lo masih cinta sama Leon, tapi lo deket sama dia. Lo serakah kan? Fik, gak gitu. Iya, sekarang terserah lah. Lo pilih cinta lo yang sebenarnya, dan lo pertahanin persahabatan kita. Atau lo pilih Julian. Ya gak bisa gitu dong, Fik. Gak bisa gitu gimana? Lo mau gue ikhlas liat lo pacaran sama cowok yang lagi gue suka? Oh iya, katanya Aries itu sayang banget sama temennya. Coba buktiin kalau zodiak yang lo percayain itu bener. Fika! Kenapa semuanya harus jadi kayak gini?
Dasar bodoh. Masa lo gak tahu sih mau hati lo apa? Harus selesain semuanya malam ini juga. Gua gak mau ngeliat lo terus-terusan sedih kayak gini. Gue bisa bikin Andin dan Leon bersatu lagi. Julian, tumben dia miss call. Dia WhatsApp lagi. Gue lagi di Cafe Blue Jasmine. Gue tunggu lo sekarang atau lo gak bakal lihat gue selamanya. Melihat foto kamu lagi. Kenapa nih? Aduh, gak nyambung lagi. Aduh, apa ini kesempatan gue biar gue bisa semua cerita ke dia? Sudah tak bersama. Masih terasa itu jelas ada di dirimu. Julian mana ya? Wah, pas banget ada Leon di sini. Aduh, gimana kalau dia lihat gue sama Julian? Apa dia masih cemburu ya sama gue? Tapi gue juga udah lama sih gak kesini. Sejak gue sering ribet sama Leon, tempat ini kan tempat bersejarah kita. Come on, Andin, bangun. Leon itu cuma masa lalu lo. Move on dong. Ya gak pedulilah dia sama lo. Ngapain juga ya gue harus takut kepergok sama Julian, malah gue pengen buktiin dia masih peduli gak sama gue. Mbak Andin, akhirnya. Mbak, masih inget aja sama saya, Mbak. Padahal saya udah lama banget lo gak kesini. Ingat dong, Mbak kan yang suka ditungguin Mas Leon sampai kafe mau tutup. Mas Leon belakangan ini sering ke kafe ini sendirian. Tapi bukannya banyak makan, malah banyak yang ngelamun ya, Mbak? Katanya sekalian nungguin Mbak Andin, kali-kali mampir ke sini untuk makan. Kenapa cincinnya dilepas? Udah gak suka? Andin, kamu masih ingat tanggal jadian kita? Aduh, mati gue. Kenapa gue bisa jadi lupa tanggal jadian gue? Ini aku gak mimpi kan? Leon, maafin aku ya. Selama ini aku pikir kamu terobsesi sama pekerjaan kamu. Sampai-sampai kamu ngorbanin cinta kita. Gak mungkin, Andi. Aku akan pertahanin cinta kita. Dengan cara apapun.
maafin aku juga ya. Kalau aku udah mikir, ternyata kamu emang gak bisa ngungkapin perasaan kamu. Secara kan bintang kamu Leo, karena emang zodiak Leo tuh keras. Tapi Leo itu penyayang. Aku juga gak perlu lagi nanya ke Mister Zodiak buat ngukur dalamnya cinta kita. Iya, cinta kita. Aku mau kasih sesuatu buat kamu. Oh ya? Seperti janji aku dulu, aku akan ganti cincin kamu dengan cincin emas. Jangan dilepas. Biarpun cincin ini stainless, tapi cincin ini tuh berarti banget. Ini tuh jadi sejarah, tau gak? Iya, sejarah cinta kita, kan? Iya, cinta kita. Nah, sini aku ganti. Ini ditaruh di jari yang lain. Enggak, ya? Satu lagi. Walaupun gua gak bisa memiliki lo, Andin, tapi boleh mencintai lo dan membuat lo senyum bahagia, itu udah lebih dari cukup buat gua. Ajak gabung aja sekalian. Kamu tunggu sini ya. Maaf Mbak, cari siapa ya? Mbak, lihat ini nggak ada cowok yang lewat barusan pakai baju kotak-kotak hitam. Tapi saya dari tadi nggak lihat siapa-siapa sih. Yaudah, makasih ya, Mbak. Julian mana sih? Gimana? Udah ketemu sama Julian? Tadi dia emang nyuruh aku kesini, tapi dia nggak bisa dihubungin. Apa jangan-jangan dia nyuruh kamu kesini untuk ketemu sama aku? Ya nggak mungkin lah, emang dia tahu apa kamu juga ada di sini? Ya, mungkin teman kamu Julian itu care banget sama kamu. Jadi tanpa kamu harus bilang, dia udah tahu. Kalau emang bener kayak gitu, aku berterima kasih sih sama Julian. Udah buat aku sadar, kalau kamu beneran cinta sama aku. Juga mau terima kasih sama dia. Walaupun aku gak kenal sama dia, dia udah nonton kamu kesini kembali sama aku. Dan kita gak boleh sia-siain usaha dia. Andi, yang harus kamu tahu, aku akan buat kamu jadi wanita yang paling bahagia di dunia. Aku janji itu. Tapi aku gak butuh itu, Leon. Yang aku butuh, selamanya kamu ada di hidup aku. Selamanya. Iya, aku janji. Hidup itu gak kayak zodiak yang bisa prediksi apa yang akan terjadi sama lo di masa depan. Hidup itu emang penuh kejutan. Lo gak akan tahu kapan lo jatuh cinta, kapan lo patah hati, dan kapan lo mati. Dan karena hidup cuma sekali, percayalah, hati lo bukan zodiak lo. Dan lakuin semua yang lo mau sebelum semuanya benar-benar terlambat, kayak gua. Gua buat orang yang gua cintai hidup bahagia sama orang yang dicintainya.
harus terjadi apa adanya. Kita tak mampu mengelak jika langkah itu. Aduh, aja. Teh. Geli dia. Ya, ambulannya bobo. Belum bosku, bentar bosku. Mudah tuh.